Nabi Rabbil Alamin, Al-Sadiqul Wadil Amin, Al-Tahiru Damisul Ladhi Bilhaqi Sara Muallima. Nabi Rabbil Alamin, Al-Sadiqul Wadil Amin, الطاير دم الذي بالحق صار معلما بالحق صار معلما. كبر كما ولا كبر اسمنا nanti kita mampir di Muasiwan. Ki rencana kita tapi ngajak ngopi bro bar magrib ngajak ngopi nih kalau aja ngapain dengan timbul base keme sing anyar caca biasa. Iki mau berencana pengen gaya konten sing belum ada di kontenku sebelumnya, yaitu apa ini hipnotis Rizky Putra. Yo, iki bakal dihipnotis nih gue timbul kono ambek Mas Arya Sandi. Yo, Mas Arya Sandi ki jarine ki pinter hipnotis bro, tapi apakah betul? Langsung aja kita ke sana kok. Kita buktikan saja, iso tenan po orang yang settingan kaya kaya tanggone jenis malah kaya settingan malah kaya aying, itu aying lho iwa ini gini sumur lho iwa ini sepuluh ngasih lagi di jiko kaya kue sengkel lho apa ya? Mancing nih ngawur aku mancing ini selalu real gak settingan biasanya Al-Zaki beri gue yuk mancing ini iwa di sayang orang gue pancing sih lagi di cemplu kok settingan FF ini kali ini gak settingan bro kontennya apa Mbak Rizky Putra ini gak settingan yo. Ini langsung aja kita meluncur ke sana, apakah dia sudah di sana? Yuk kita panjang lebar konten kita mulai. Oke, jadi gue pengen tak hipnosis ya. Sebenarnya hipnosis ini kan cuma mainin sugesti gak, gak klinik, gak nganggu dua-dua atau orais, yo setelah ini sains lah. Oke ini janji iso balik no? Iya iso tapi kan aku suwi gak ini kan terakhir kan zaman SMP. Kenapa saya menjadi domba percobaan? Janji ya? Iya janji ini loh masalahnya, aku kan terakhir SMP ya. Terakhir SMP iya suwi ya pak. Jadi naik kau gagal ya, mohon maaf. Iya, kamu mau jajal. Tapi nak iso, yo coba lagi dong. Yo iso. Masuk kena terus, kayak iso, iso. Oke, mungkin ngadek aja, ngadek aja. Oke, ngadek aja. Yuk. Apa kini ya padang? Oke, aku usah kena ikan. Ayo saksikan semuanya. Ayo. Biasa, relax ya, relax, relax. Saya ingin pejamkan matamu. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan baik-baik perkataan saya. Kamu hanya mendengarkan kata yang saya ucapkan. Gak ada kata lain selain kata yang saya ucapkan. Oke, untuk orang yang saya pegang, dengarkan ini baik-baik. Sekarang, kamu akan saya beri balon di bagian tangan kamu ini, dan kamu saya pegang. Saya membawa sebuah balon yang sangat besar, sangat besar, yang mungkin bisa membawa kamu terbang sangat tinggi sekali. Oke, oke. Untuk orang yang saya pegang, kamu harus masuk ke dalam alam bawah sadar kamu, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, relax, 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 dan kamu sekarang sudah relax. Kamu sekarang relax, serelax, relax. Untuk orang yang saya pegang, karena kamu telah dalam keadaan relax, balon yang sangat besar ini akan saya talikan ke tangan Anda. Nih ya, saya tali ya di sini ya. Saya tali, saya kunci rapat di tangan Anda. Sekarang Anda memiliki balon yang sangat besar di tangan Anda. Tetap dengan seperti ini untuk orang yang saya pegang tangan. Tetap dengan seperti ini. Tahan.
tahan. Dengarkan baik-baik perkataan saya. Balon ini sekarang melambung cukup tinggi. Dan entah kenapa tiba-tiba badan Anda semakin enteng, terbawa balon itu terbang tinggi ke atas. Tangan Anda pun terus naik ke atas. Badan Anda tidak bisa menahannya. Anda terus terbawa balon ke atas. Dan tiba-tiba balonnya pecah di atas. Anda sudah turun lagi ke bawah. Anda sekarang sudah menginjakkan kaki di bumi kembali. Oke, untuk orang yang saya pegang, dalam hitungan ketiga Anda akan kembali ke alam sadar Anda. Anda akan kembali menjadi orang yang seperti biasa, orang yang sedia kala sebelum mengenal balon yang cukup besar tadi. Oke, dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3, buka mata Anda. Gimana Mas Rizky? Gimana Mas Rizky? Bisa diceritakan di depan kamera? Di cerita apa temen? Gagil lo cerita apa ya? Gak kena siapa apa ya? Iya. Gak kena siapa apa malah. Gak kena siapa apa. Gak pecok. Gak kena turun ya? Iya. Kenapa? Masa turun ya? Sumpah, cerita rasanya ke SMP kayak terulang kembali le. Masa iya? Dijavu ya? Kan dia yuk pas ujian dikon juga yang akan tidur merem sih ayo ngomong nih bisa nih coba buat konten yang mbak orang terjadi apa gak roh aku tapi langsung tapot gitu mas mas Andi B iya jadi itu sebenarnya untuk enak gue sih kemarin itu konten tolong pulai bu iya atau ngerokok. Jadi untuk hipnosis itu sebenarnya hanya permainan sugesti sih. Jadi pertama kuncinya itu di orang yang mau kita hipnosis. Ketika beliau bersedia untuk kita hipnosis, maka sugesti yang kita berikan pasti akan masuk ke alam bawah sadarnya. Tapi ketika orang yang mau kita hipnosis menolak, otomatis sugesti kita nggak akan pernah masuk ke alam bawah sadar. Kuncinya cuma itu sih, sugesti tadi. Kalimatnya harus jelas, disampaikan secara jelas, lugas, dan santai. Ini Mas Rizky, rasanya gimana? Rasanya mau rasanya apa? Bisa tak rasa kok SMP kan? Kayak pengen dulu videonya Bora? Iya. Iya, aku dulu yang gue sudah lho. Tapi, masa bisa ngomong gitu? Mereka kayak merasa tanganmu mau nasi gara-gara. Relax aja, relax. Gak apa tuh? Sini tangannya moro-moro ngangkat. Masa? Iya. Pas ini rasanya SMP kan juga turun moro-moro. Ini malah kayak tetap nama, Pak. Ayo, Yogi yang ngono kayak. Yuki pernah Yuki? Rasakan sentak tangan. Aku bian kaya tau ameh loh. Bian kaya tau buat tangan loh. Soal kaya yo. Kaya ameh. Ameh. Nanti Diana tau. Diana ngante ora iso ngadegneh kan kaya. Iya. Musa iyo. Iya. Jadi kursi tak dileng ngarep kelas. Diana gelem kan. Gelem san aku jajal. Jadi tak sugesti ini kursi piye akeh lem gitu. Dia lungguh gak ngerai iso ngadeg nih saka kursi ku. Wis meneng. Kurang san, sen kas. Mo. Sen ku yo kursi iki gendong. Iki iso. Sik. Gimana kaya? Gem ora. Iki iso bali. Ayo, iso bentuk iso bali lho ben aku iku. Ben aku dinga terus. Mo. Terus ana sing mengko lali. Angka piro niku ya nek? Ngajal kuwi nek kowe gak terlalu nek kowe. Nek kowe gak terlalu. Iya nek. Kowe gendera gak sudah ngomong. Yo mbok ae. Nek yo wes rokok ae. Wis rokok ae. Gudara dipateni ora? Dipateni digusi-gusi nang ngarep. Gedhe le mbok. Digusi-gusi nang ngene. Satu wae iki kok pembukaan awakmu ning omah. Ora iso. Oke, iki mau sing mbrasan opo? Ora ngrasak opo? Yo ngrasak. Relax. Tangan ngangkat, wis. Ngangkat dia mau angkat apa diangkat wong? Ngangkat dhewe reflek. Ngangkat dhewe apa kowe piye ngono? Ngangkat reflek aku nyututno. Iya. Heeh. Tim nyututno ya. Nyutut tangane. Gak mlebu ber.
Lagi gue balon pernah mau ini? Gue apa? Ngebalon. Balon gue lah. Cilu lilu. Kalau ikin buca lagi, berdua lagi, ada settingan pora lagi. Udah nih pemirsa settingan pora. Settingan pora lagi. Nah, tapi. Nah, umumnya settingan mas kue yang untuk Sandi benci. Tenang pora. Sumpah pora. Sumpah. Sumpah lo. Sumpah dulu. Yo, sebentar saya. Sing lali omah ya peran. Lali omah enak. Lali omah, terus lali pacar, sama lali jenenge wong iso kabeh. Ya sing kuwi lho, jenenge. Lali omah. Pokok aja sampai ilang mbek jenenge Pak Mustofa wis kuwi. Pak Mustofa dulu aku tuh. Gak boleh gak kirim pesan kasar. Pulsa 10.000 ya saya. Lek, duke mau penasaran lagi dia belum problem ada. Pergi cepat deh. Apa lali mbah mau lali dalan wis kae. Lali dalan kakak mlaku terus iki piye lali dalan malah. Balik kena nang. Gage yo. Mau kowe yo. Seru enggak seru nih, enggak seru kayak tapi upload. Iya. Terus kita upload, biar kayak garap, biar kayak garap video kayak piye. Pene. Oke, demo kita bubul-bubul. Kayak mau bubul nih, heh. Ngono lho. Iya, tak tahan kan teh. Kok mau ngedem nang tapi kowe iki mau mumbul sih, kan mesti angkat iku sak senti. Heeh. Kok dilone gone videone lho, ngeyel men. Heeh. Ngeyel. Lah, wis kuwi 10 menit sing nek iklane njaga iki. Mom, ya gas. Gitu. Ayo, ya kucing gue. Mus. Mendanya aku. Mus. Ini lagi kucing le. Iki le. Apa hipnotisan? Kucing di tanah bujune. Kucing di tanah bujune sembara. Untuk hewan yang saya sentuh. Meng? Kucing di tanah bujune sembara. Bisa ya. Jadi kau di jengking nong kucing. Ayo pesan kasan, Mau. Duh, piye lah kayak mau bersedia nih mau lah. Emang bersedia mau tanggo. Sebenarnya aku dia putus dewe kok. Ambil RP nari sing kodang malah. RP nari wong di, wong cepet dewe. Wong getas. Wong getas oh. Hipnosis ya nak arane. Iya. Hipnosis. Biar piro? 100.000. Belajar ini biar 500.000 bro. Tapi gak gimen wong sing songin. Biar belajar. Ora. Foto tidak. Delok internet. Oke, kok selanjutnya ayo sik kesurupan mbak aku. Moh, kesurupan opo? Tak dulu videomu. Oke, sekarang kita lihat reaksi Rizky Putra ketika melihat videonya yang enggak bermutu. Enggak bermutu rasa apa? Hahaha. Tak bunyi. Aduh ya. Gila ya. Kita putar ya. Ini sih potongan saya loh. Mendingnya fokus ini potongan videomu saya. Anjir. Ya Allah. Penjaga neraka. Soalnya kayak pilihan rokok. Orang nek Rizky Putra jenenge Rizky Pembawa Rizky. Kemos sing narik tangane market malek iki golongan rokok ben cemplungno. Untung nek aku ne sampeyan mau kuwi. Yo iku penyedot kebaikanmu iku tertarik magnete dadi gak iso ditemponi ning rokok. Iso hell. Iso langsung go to hell iki. Ditarik rokok bro ini bermakna yo. Ya sholat ya sholat cok sholat ya? Bukan barang ngopang ngopi ibu ngopi ya ngerti batasan tapi ya sholat makanya ini mau ini hasilnya gak di hipnosis aku Sandi malaikat malaik yang kayak tanda-tanda yang gue ben gue ini cepet sadar ya ya sejati ini mau ngomongin mabuk tuturi mau beli lotis kok tapi aku mau merasakan juga
Kok iso? Masuk tenang, masuk tenang. Coba kamu ya pergi. Moh. Aku gak iso konsentrasi lho. Aku buka mata batinku angel lho. Oh buka. Udah buka. Ah biasanya aku bro nang gone apa nang gone nemo doan nek salah satu perguruan marga loyo sini. Biasanya iki latihan iki buka mata batin aku dadi pengen percontohan. Aku dibuka mata batinku dikon seolah-olah aku ning kuburan gak iso. Masa gak iso? Iya. Aku gak mau berkurang apa ya, coba tak buka ya. Aku jin gak klarifikasi ya. Ayo tapi berkurang apa? Kailo, 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 sing ending ending lawang gak? Apa lagi? Ending lawang. Kursi lo blok. Iki membuka mata batin supaya kamu tuh sadar akan keburukanmu. Yo, saya mau ilingi keburukan kota kape yang gue mau. Yo, kalau pedah keburukan kota sih bukan. Saya ilingi keburukan kota. Pedah keburukan kota. Kebaikan gue modelnya dilupakan. Kamu melupakan 1000 kebaikan. Anda beri aja. Melupakan 1000 kebaikan. Demi satu kesalahan. Demi satu kesalahan. Podoe, awak. Terima aja, Pak. Putih kabe. Ada kesalahan cilik ya, ini. Iya, ibarat itu. Ibarat banyu di atas tinta. Oh. Saya mengulangi lagi keburukan ni. Jadi melalui kebaikan ni. Meskipun kita 1000 kebaikan. This is a real. Ibarat banyu sprite. Kene Coca-Cola. Jero nembuk iki tengah-tengah buke Mentos terus bal kuwi berdosa kabeh bakal busa. Nah, this is real. Teori itu sama dengan kenyataan. Oh, sain. Tutup. Nah, bro, mungkin nek iki sing nonton tembus 1 juta. Jadi bakal nglakoni hipnotis sing penak sing tembus 1 juta kuwi sing hipnotis aku. Hipnosis iki lali dalan lho mbek lali wong tuane yo. Jadi kok ben wong bento ning kota jalan. Ben, sejatine ning training iku. Aku kayak sembedane wong bento mbek wong sing mbek kuwi kayak sembedane. Pisan yo. Santai kok tadi tak bayar 500.000. Iya, aku sing mbok hipnosis tak bayar 100.000. Malah nemen aku. Padahal sing aku sing parah. Kan ngono jenengmu kan ya, ngono jenengmu. Jangan. Kok iku lali pokok lali wong tua. Kali mbah, kali adil, kali oma. Ya wis mung keleleran gitu. Boleh. Next time. Deal. Mau nek tembus 1 juta. Ora tembus. Jono ya optimis ya lagi. Magrib iki malaikat penjaga malam turun ning gune bumi mendoakan wong sing gelem ngibadah. Aku mau bersolat berdungo muga-muga video iki viral. Tembus. Amin. Ya tembus 100.000 wis tembus 100.000. Ya. Ya, 100.000. Tembus 100.000 iki bakal lakoni hipnosis. Tuyul. Lali omah, lali dalan, lali wong tuwane, pokoke di pintu. Apik nek gak ada. Terus setuju ya salaman mau lo. Buktine ibu di dikira. Ora ana sembuh. Bukti di dikira. Yo di share bro, tak share cer kabeh. 100.000. Iki kali iki videonya bakal tak share ning gone Facebook, ning gone Instagram, ning dia wis. Kan tembus 100.000. Iya kok. Oke, terima kasih sudah nonton. Yo, like, bagi hasil 100%. Iya, dibagi hasil lah. Wes aku sang pulang wis 10. Enggak apa-apa. Soale bayane kan ning aku. Bayo apa bayane? Mbok iso balikno. Yo kan tadi sok eh. Tak sabo tadi. Tadi sok. Lu jam kae dulu. Yo apa? Ngawur enak iki konten. Scarlet alami. Ditunggu pihak Scarlet yang mau endorse Rizky silakan. Boleh. Soalnya Rizky itu pada di bawah edit tuh kayak jenengku loh Rizky Putra, Rizky Putra gak mau temen dewe yuk kayak gini lah, nama animasi tagmu ya sebabnya gue bro, apa? Menyambung hidup gue endorse gue menyambung hidup oh, yuk tenang iya betul, soalnya ngopi ini ya butuh duit jadi pihak Scarlet, pihak Apo Ais yang pengen endorse apa kayak judionan itu mana? Astagfirullah ya gak apa-apa sih tolong juta boleh? mau tenang? Mau ya? Judionan saya halal. Ya guys, barokah. Ditunggu selanjutnya. Di share sebanyak-banyaknya supaya tembus 100. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.